bagaimana Umaisah, seorang sahabat perempuan yang biasa kita kenal dengan nama Sulaim. Dia semasa Nabi Muhammad datang ke Madinah, dia perhatikan semua orang berusaha berkhidmah kepada Nabi Muhammad dengan apapun yang mereka punya. Ada yang punya uang, dibagi uang kepada Nabi. Ada yang punya tanah, dibagi tanah kepada Nabi. Dan seluruh sekalian saya muliakan, menurutmu yang berkhidmah memberi tanah kepada Nabi masa itu, dia jadikan tanahnya hadiah buat Nabi Muhammad alaihissalam sebagai bentuk khidmahnya kepada Nabi Muhammad, adakah orang yang lebih beruntung daripada dia dalam menghadiahkan tanah kepada Nabi? Ketika sekarang kita lihat tanah yang dihadiahkannya menjadi Masjid Nabawi, bukan begitu? Adakah orang yang lebih beruntung daripada orang tersebut? Pada masa itu dia dengan suka hati, harta saya, tanah saya akan bagi kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Dan begitu, walaupun mungkin dia pikir timbang-timbang, saya yakin setiap orang punya setannya masing-masing, punya godaannya masing-masing. Tapi kan dia mengalahkan rasa takut fakirnya, mengalahkan rasa takut, wah berarti harta saya sekarang tidak lagi menjadi seperti yang dulu, dengan dia memberikan tanahnya tersebut kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Akan tapi luar biasa sekali, intan surullah yang sungguh, jika kamu menolong Allah SWT, Allah akan tolong kamu. Teman-teman sekalian saya muliakan, Sulaim ketika melihat semua orang memberi hadiah kepada Nabi Muhammad, ada yang bagi kepada Nabi Muhammad kuda, ada yang bagi kepada Nabi Muhammad senjata, pedang, ada yang bagi kepada Nabi Muhammad baju perang dan lain sebagainya, dia berpikir terus. Sampai satu hari dipikir, wah ini ide yang sangat bagus, pemikiran yang sangat bagus. Dia kemudian ajak bicara anaknya, Anas. Anas setuju. Kemudian pagi hari itu datanglah Sulaim bersama dengan anaknya Anas berusia 10 tahun kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Sesudah mengucap salam dan bertanya kabar, dia berkata, wahai Rasul, saya tadi malam tak boleh tidur karena saya memikirkan, wahai Rasulullah, saya perhatikan sejak kedatanganmu ada begitu banyak orang memberikan kepadamu hadiah-hadiah. Ada yang bagi tanah, ada yang bagi uang, ada yang bagi perhiasan, ada yang bagi untuk dijual, maksudnya perhiasannya kemudian dilakukan apa yang Nabi Muhammad mau gitu. Ada yang bagi kepadamu kuda, ada yang bagi kepadamu pedang. Saya ingin juga ambil bagian. Saya pun ingin memberikan kepadamu sesuatu, wahai Rasul, hadiah untukmu sebagai bentuk khidmahku kepadamu ini, wahai Rasul. Akan tetapi sudah saya pikirkan, saya ingin memberikan kepadamu yang terbaik yang saya punya. Saya semalaman terus berpikir, apa yang terbaik yang saya punya? Saya mendapatkan jawabannya justru jelang pagi hari, wahai Rasulullah. Hal terbaik yang saya punya dalam kehidupan adalah anak saya Anas. Maka saya hadiahkan ia padamu, wahai Rasulullah. Anaknya diberikan. Dia bilang, saya bingung tak memberikan apa kepadamu, wahai Rasul. Hingga kemudian saya berpikir bahwa saya akan memberikan Anas padamu, wahai Rasulullah. Sekarang habis diberikan Anas kepada Nabi, Nabinya yang bingung. Wahai Sulaim, kalau saya diberi tanah, saya tahu mau buat apa. Kalau saya diberi kuda, saya tahu mau buat apa. Saya diberi pedang, saya tahu mau buat apa. Tapi kalau saya diberi anak, untuk apa dia, wahai Sulaim? Terserah kau, wahai Rasul.
saya hadiahkan ia padamu. Anak ini wahai Rasulullah sudah saya didik dengan sebaik didikan. Dan dia adalah seorang anak yang cerdas, seorang anak yang menyenangkan, seorang anak yang patuh ketika diperintahkan. Wahai Rasulullah, ia adalah hadiah untukmu. Kalau kau perlu dia untuk kau bawa pergi perang, bawa ia pergi perang bersamamu wahai Rasul. Kata Nabi, kalau saya bawa dia pergi perang, pedang masih lebih tinggi daripada dia. Dengan sekali masuk pasukan dah habis ganas. Gitu ya. Karena begitu mudah 10 tahun. Kalau gitu terserah kau wahai Rasul untuk apa aja. Nabi pikir sebentar, kemudian Nabi Muhammad bilang, bagaimana jika dia tinggal di rumahku dan berkhidmat urusan rumah tangga padaku wahai Rasul. Lebih wahai Rasulullah. Bagaimana Anas? Tentu wahai Umi. Ya. Kamu akan cucikan baju Nabi, kamu akan bersihkan perabotan Nabi, kamu akan sapukan lantai Nabi. Lebih ya Rasulullah. Sejak hari itu Anas tinggal bersama dengan Nabi dan berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa lama? Sampai wafatnya Nabi. 10 tahun Nabi Muhammad masa di Madinah, Anas menjadi khadim Nabi Muhammad SAW. Berkhidmat kepada Nabi. Masya Allah. Dari cucikan piring Nabi, bersihkan baju Nabi, bersihkan lantai Nabi, apa aja yang Anas boleh buat, Anas buat. Anas berkata, terlihat sepertinya saya yang melayani Nabi Muhammad, padahal sejatinya justru Nabi Muhammad lah yang banyak melayani saya. Saya selalu diajarkannya berbagai macam hal. Saya diajaknya berdoa bersama. Saya diajaknya sholat berjamaah. Saya dibagi tahu berbagai macam hal. Saya dididiknya dengan seindah-indah didikan dan disayanginya dengan setulus hati. Bahkan lebih sayang daripada orang tua terhadap anaknya sendiri. Intan surullah yang cukup. Kamu mau bela agama Allah, justru Allah nanti yang akan banyak membela. Kamu mau berkhidmat kepada Allah dan Rasulnya dalam ajaran agama ini, kamu akan lihat Allah dan Rasulnya akan melayani hidupmu dengan seindah-indahnya kehidupan. Saudariku sekalian saya muliakan, jangan pernah takut berkhidmat dalam agama ini. Apapun yang kamu boleh buat, buatlah. Buat tolong agama Allah SWT. Cuma Anas ini. Nabi kalau panggil Anas, ada panggilan kesayangan. Nabi panggilnya kalau tak ya bunai, wahai anakku. Kalau tak, Nabi akan panggil dia ya kunais. Artinya wahai Anas kecilku. Ya Allah, beruntungnya Anas luar biasa. Ya Unais, Nabi Muhammad manggil, wahai Anas kecilku. Sedikit sekali yang saya melihatkan, Anas bercerita, khadam tur Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sini. Ma qaharani wala naharani wa ma qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu ya Anas wa ma li syai'in atrukuhu lima taraktahu ya Anas. Saya berkhidmat kepada Nabi Muhammad 10 tahun. Tidak pernah sekalipun Nabi bentak saya. Tidak pernah sekalipun Nabi hardik saya. Tidak pernah sekalipun Nabi memarahi saya. Luar biasa ya. Ini juga jadi cerminan kita dalam membesarkan anak-anak kita. Ini Anas budak buat Nabi Muhammad, khatib buat Nabi Muhammad. Sebegitunya Nabi tidak pernah marahkan dia. Kita kepada anak itu gimana? Masya Allah. Kapan terakhir kali marah?
tadi pagi. Insyaallah. Tidak pernah sekalipun Nabi bentak saya, tidak pernah sekalipun Nabi marahkan saya, tidak pernah sekalipun Nabi berkata untuk sesuatu hal yang saya katakan, yang saya lakukan, kenapa kamu berbuat ini wahai Anas? Terhadap sesuatu yang saya tidak kerjakan, kenapa kamu tinggalkan wahai Anas? Tak pernah. Biarkannya saja saya melakukan apapun yang saya mau, apapun yang saya suka. Bahkan ketika saya berbuat kesalahan, pecahkan piring misalnya, pecahkan pinggan, kemudian keluarga Nabi ada yang hendak marahkan Anas, wah Anas kenapa kamu pecahkan? Nabi Muhammad berkata, da'u illam yuridillahu an yaf'alah lama fa'ala. Biarkan saja Anas, jangan kalian marahkan. Kalau piring itu tidak ditakdir Allah untuk pecah, dia tidak akan pecah, kata Nabi Muhammad. Indah perlakuan Nabi Muhammad alaihissalam. Saudara sekalian saya muliakan, dan hasil dari hikmah Anas bin Malik kepada Nabi Muhammad alaihissalam dalam masa 10 tahun itu menjadikan Anas ulama terkemuka, pewaris atau perawi hadis Nabi Muhammad alaihissalam terbanyak ketiga. Sesudah yang pertama Abu Hurairah dan yang kedua Ibnu Umar. Yang ketiganya adalah Anas bin Malik. Dari khatim Nabi Muhammad menjadi ulama terkemuka seluruh sekalian semuanya. Perawi hadis yang terbanyak yang namanya dikenang sejarah sampai dengan sekarang. Khatim Nabi Muhammad alaihi salallahu alaihi wasallam berkhidmat 10 tahun dapat doa Nabi Muhammad alaihi salallahu alaihi wasallam yang sangat indah. Allahumma barik fi malihi wa waladihi wa barik fi umri. Ya Allah, berkahkan hartanya, berkahkan anak-anaknya. Padahal masih umur 10 tahun, belum nikah juga. Tapi Nabi sudah doakan, ya Allah, berkahilah hartanya, berkahilah anak-anaknya, dan panjangkan umurnya. Umurnya dia pakai buat khidmah kepada Nabi Muhammad 10 tahun. Nabi doakan, ya Allah, panjangkan umurnya. Hasil dari doanya Nabi Muhammad, Anas salah satu sahabat yang usianya paling tua. Salah satu di antara yang paling-paling tua. Waktu meninggal dunia, beliau meninggal di usia 103 tahun. Berkat doanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Meninggalnya di usia 103 tahun. Sampai Anas mendapati masa yang panjang dari masanya sahabat sampai ke masanya tabi'in. Jadi sekalian, sampai di masa-masa akhir hidupnya Anas, Anas mendapati orang-orang sudah sangat berubah dari masa hidupnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Di mana ulama-ulama banyak berdebat, dan ada satu waktu Anas mendapati beberapa ulama pada zaman tersebut memperdebatkan mengenai telaga Nabi Muhammad alaihi wasallam, apakah ada? Apakah ada telaganya Nabi Muhammad alaihi wasallam? Anas ketika mendapati mereka-mereka ini, katanya Anas, ya Allah, saya tidak pernah menyangka dalam hidup saya tidak pernah menyangka dalam hidup akan mendapati kalian, orang-orang yang memperdebatkan mengenai telaga Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Karena saya telah mendapati umat sebelum kalian, artinya para sahabat gitu ya, perempuan-perempuannya bahkan tidaklah mereka setiap kali habis selesai sholat akan beranjak dari tempat sholatnya kecuali sesudah berdoa, ya Allah, minumkan aku kelak di hari akhirat dari telaga Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dulu perempuan-perempuan di atas kalian ini, orang-orang tua dari kalian, perempuan-perempuan, tiap kali habis sholat berdoa, ya Allah, minumkan kami dari telaga Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dan kemudian baru-baru generasi kalian aja sudah ragu-ragu terhadap keberadaan telaga. Astagfirullah, kenapa umur saya sampai sebegini tua, kata Anas. Saudariku sekalian saya muliakan, Anas berusia sangat tua berkat dari doanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan pula
Anas dari berkatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam punya keturunan yang sangat banyak. Di saat beliau meninggal dunia, ketika beliau meninggal dunia, saudara sekalian saya muliakan, yang mensolatkan dari anak dan cucunya Anas, dari keturunannya Anas bin Malik, mencapai 120 orang dari anak dan cucunya. Berkatnya berkhidmat pada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan hartanya membuat dia salah satu dari sahabat-sahabat terkaya. Beliau punya banyak sekali tanah, beliau punya banyak sekali kekayaan-kekayaan. Yang pernah pada satu waktu datang musim kering, sampai membuat tanahnya tersebut banyak yang mati. Tanamannya, tanaman kurmanya, tanaman yang beliau tanam itu banyak yang mati. Orang mengadu kemudian kepada Anas, pada tuannya nih, budaknya mengadu kepadanya, dia bilang, banyak tananmu yang mati tuan. Anas bin Malik pergi ke tanah tersebut, dia lihat memang tanahnya banyak yang pohon-pohonnya mati. Dia angkat tangannya, dia bilang, ya Allah, dulu Nabi Muhammad pernah mendoakanku agar engkau memberikan keberkahan kepada hartaku. Ya Allah, ini adalah hartaku, aku mohon tampakkanlah keberkahan dari doa Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam untuknya, untuk tanah ini, untuk harta ini. Ya Allah, turunkanlah hujan. Subhanallah, turun hujan hanya pas di lahannya Anas saja. Yang lain-lain tak diturunkan hujan. Khusus untuk tanahnya Anas saja, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan di atasnya. Masya Allah, masya Allah. Luar biasa sekali, saudara sekalian, hasil dari khidmat kepada Nabi Muhammad alaihi salam. Bersama dengan itu semuanya, Anas bin Malik sering kali berkata, aku menunggu datangnya satu hari di mana aku akan kembali lagi berjumpa dengan Nabi Muhammad dan aku akan berkata padanya, bukankah kau tidak pernah lupa kepada pelayan kecilmu Unais ini, wahai Rasulullah. Khidmatnya kepada Nabi Muhammad berbuah banyak hal dari sejak di dunia sebelum kelak di hari akhirat pasti. Maka saudara sekalian saya muliakan, jangan enggan, jangan takut untuk berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang kau punya. Punya harta, jadikan buat khidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang-orang yang mau belajar ilmu agama tapi tak ada uangnya, kan? Ada banyak para pengajar-pengajar agama, misalnya para pengajar Al-Quran dan lain sebagainya, yang tidak memiliki cukup tunjangan dalam kehidupan mereka. Bantu mereka, saudara sekalian, bantu jalan agama ini, bantu. Yang punya ilmu, bantu dengan ilmunya. Yang punya kecerdasan, pakai kecerdasannya buat ajaran agama Islam ini. Jangan pernah takut, saudara sekalian, jangan pernah takut